أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. وقال رحمه الله تعالى dan berkata ia yaitu Al Imam Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala, moga-moga Allah sentiasa merahmati dia. Amin. Qala idza dakhala al qalba hubbud dunya dhahaba minhu khawful akhirati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa iyyakum wama yushghilu min ad-dunya fa illam yaftah 'abdun 'ala nafsihi baban min ad-dunya illa sudda 'alayhi 'iddatu abwabin min 'amalil akhirati. Wa qala rahimahullahu ta'ala. Seterusnya berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Idza dakhala al-qalbu hubbud dunya, apabila masuk, idza dakhala al-qalba, baca dia, idza dakhala al-qalba hubbud dunya, apabila masuk akan hati kecintaan dunia. Zahaba minhu khawful akhirati, hilanglah daripadanya, yaitu daripada hati, khawful akhirati, takutkan akhirat. Berkata Al-Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati kita apabila masuk ke dalamnya kecintaan kepada dunia, kasih kepada dunia, zahaba minhu, akan hilang daripadanya khauful akhirah, akan hilang daripadanya akan hilang daripadanya takut kepada hari akhirat. Baik, ada dua perkara. Yang pertama, sedangkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang perlu ada dalam hati kita ialah
perasaan takut ke dalam hati kita untuk menempuh alam akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alam akhirat bermula di alam kubur. Maka selayaknya akhirat kita kena takut untuk menempuh dia. Pasal apa? Sebabnya takut akhirat menyebabkan kita berbuat amal dan menggandakan amalan. Itu faedah ataupun manfaat takutkan akhirat. Dan menjadikan kita akan selalu mempersiapkan persiapan untuk balik ke akhirat. Ini kalau ada perasaan takut kepada akhirat. Sementalahan pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akhirat ni pi tak balik. Tak ada pernah orang balik pun selepas dia mati. Mati pi terus, tak balik lah. Kalau kita nak pi tempat yang kita nak balik pun, kita akan persiapkan bekalan, kita akan persiapkan persiapan, kita bawa duit dan sebagainya. Ni nak pi ke tempat yang kita tak balik-balik. Kita pi selama-lamanya, tak balik lah. Peluang hidup di dunia hanya sekali, tak ada dua kali. Allahumma salli ala sayyidina. Allah bagi umur untuk kita buat persiapan. Umur ialah modal kita. Jadi jangan sia-siakan umur. Jangan menghilangkan satu saat dan detik tanpa manfaat. Sedetik sangat berharga di dunia untuk mengecap kebahagiaan di akhirat sana. Itu kehidupan di akhirat. Satu masa Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha, dia keluar daripada rumah, jalan-jalan-jalan, tengok-tengok orang duk bakar ayam. Tengok-tengok orang duk bakar ayam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terduduk menangis. Yang duk bakar ayam tu heran, pasal apa? Dan dia pun tanya, pasal apa? Nak beli ayam ke? Tapi pasal apa? Jawab Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu ta'ala, ayam ni dibakar selepas dia mati, manusia dibakar dalam langkah Yusuf dalam keadaan dia tak mati. Itu orang akhirat. Otaknya akhirat, dia fikir macam tu semua. Satu masa Al-Imam Al-Hasan Basri radhiyallahu ta'ala anhu, dia keluar daripada rumah waktu malam. Malam tu turun salji. Ni hujan turun, kita tak nampak titik-titik hujan sangat. Tapi salji kalau turun nampak putih-putih-putih-putih. Tak mampu nak bergerak, nak jalan, nak jalan pi. Melainkan duduk menangis. Orang yang lintas lalu, pasal apa imam, pasal apa imam, pasal apa imam. Dia kata, aku tak boleh jalan sebab aku teringat. Macam inilah rupanya Allah turunkan buku-buku amal kepada manusia di akhirat esok. Dia turun cari Tuhan. Itu orang akhirat. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar sebut, kunu abna al-akhirati wala takunu abna al-dunia. Jadilah kamu orang-orang akhirat, kamu jangan jadi orang-orang dunia. Orang akhirat hatinya di sana, di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidup kita ni kena banyak berkorban. Hidup kita ni kena banyak berkhidmat. Terlebih-lebih lagi untuk orang. Jangan buat kerja mata-mata nak duit, dia kena fikir sama pahala. Sebab kita orang akhirat. Kalau orang tak bagi duit pun, dapat macam mana? Tak apalah, bukan rezeki kita. Tapi rezeki kita mesti ada dalam kerja buat kita. Orang tak bagi duit, tak ada rezeki. Tapi jangan, tak ada pahala.
Dalam dapat duit, pahala pun ada sama. Kalau orang minta khidmat, jangan berat hati, buat. Jangan payahkan diri untuk berkhidmat. Sebab memayahkan diri untuk berkhidmat, memayahkan diri untuk mendapat pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan tarik muka, jangan payah, tolong orang khidmat. Terlebih-lebih lagi kadang-kadang guru kita khidmat. Tak rugi sikit pun. Sepatah ilmu yang kita dapat, dia dah guru kita dah. Sebab itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajha, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Siapa ajak aku satu huruf, aku relalah menjadi hamba dia. Walaupun satu huruf dia mengajak aku, aku dah rela jadi hamba dia dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pastikan jangan takut untuk mendapat kelebihan yang abadi. Dan jangan berkira-kira. Masjid tu rumah Allah. Khidmat. Sapu sampah. Tengok sampah kotak, sapu. Tengok pasir, sapu. Jangan dulu baca. Lepas ada syiar tu. Tak ada bacaan tu. Rumah Allah khidmat untuk semua. Nampak bilik ayak kotak, khidmat. Tempat tangga nak naik ada sampah, sapu. Rumah Allah. Dalam rumah ustaz pun kamu khidmat, rumah Allah lagi lah kena khidmat. Jadi kebiasaan atuk kasut kawan-kawan. Boleh bayang dua? Atuk kasut. Nanti orang keluar mudah. Jadi khadam kepada rumah Allah. Kalau tak hebat jadi khadam rumah Allah, mar Imran tak minta lah anaknya menjadi siap. Apa ayat dalam Quran? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat yang Imran minta, ya Allah minta, isteri dia bernazar. Isteri dia bernazar, kalau dapat anak, dia nak bagi jadi anak dia siap masjid. Apa ayat tu lah? Inni nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku nazakkan dalam perutku ni jadi siap muharraran. Ya Allah, terimalah nazakku ni. Aku besar oh, jadi siap masjid. Dia haraplah anak yang perut dia esok keluar esok lelaki, sebab aku nak bagi dia siap masjid. Tengok-tengok keluar perempuan. Apa ayat tu? Allahumma salli ala sayyidina. Yang apa? Bukan yang laki-laki tu bukan perempuan, macam perempuan. Apa ayat ni? Walaysa zakarukal unta. Tengok-tengok keluarnya perempuan, dia kata, "Oh, perempuan. Aku harap laki-laki boleh di siap masjid." Laki-laki tak macam perempuan. Dia ingat yang boleh di siap masjid laki-laki ya. Tapi oleh kerana dia nak juga, dia nak juga anak jadi siap. Walaupun perempuan hangduk di rumah Allah, berkhidmat di rumah Allah. Yang mendidik Maryam ni ialah Imran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang mendidik siap masjid ni ialah seorang rasul, seorang nabi, Nabi Imran. Alhamdulillah saya dah sampai di kubur Nabi Imran di Oman. Panjang kubur dah. Dalam perjalanan kami nak pergi Yaman, Allah bagi singgah di Oman. Sebab jalan kapal terbang tak ada, dia kena jalan darat 16 jam nak pergi ke Tarim. Balik-balik daripada Tarim, Ustaz Ufad minta nama, langsung nampak Tuan Sina Muhammad, kubur Nabi Imran. Maka semaklah pada anak sulung dia, Imran. Assalamualaikum Muhammad. Jadi subhanallah, Assalamualaikum Muhammad. Dia duduk di rumah, dia duduk di masjid. Bila duduk di masjid macam duduk di rumah dia. Khidmat masjid macam khidmat di rumahnya. Makan tak fikir, yang fikir khidmat.
Tapi setiap kali Imran masuk tengok ada buah. Ana Sayyidina Muhammad. Anna laki hadha. Mana semua ni? Apa jawapan dia? Fahuwa min indillah. Kan? Tidak ya dah. Anna laki hadha. Imran tanya, ni mana ni? Apa sama ayat tu? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, semua datang daripada sisi Allah. Ni khidmat tak ada upah kan? Khidmat lillah. Upahnya Allah yang bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi berubuk-ubuk khidmat di rumah Allah, janganlah pergi tengok. Ya Allah, bagi ada tepi pintu masuk tu menyapu, ada orang senang nak khidmat. Kasut semua bagi elok, ala sayyidina Muhammad. Jangan bagi tangga tu ada pasir. Lebih-lebihlah masjid jangan bagi ada pasir. Kamu nak kahwin dengan bidadari syurga? Nak kahwin tak dengan bidadari syurga? Tak anggap tu tak mau, tak mau, tak dapat. Tawaran tak sebut, tawaran dia sekali ya. Mau insyaAllah kahwin. Tak mau tak ada. Mau tak? Dapat insyaAllah. Apa mas kahwin dia? Mas kahwin dia buang sampah di masjid. Nampak sampah ambil tu mas kahwin. Mengahwini bidadari syurga. Walaupun kamu tengok tok siak tu dan tepiah dia penuh dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penuh dah dengan tilalat, baju pun gulung-gulung, kemplekat pun tak serika. Dia kena buat main tu. Bapa ramai dari syurga hai dia kena kahwin tak tahu. Sebab dia khidmat masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masjid tu jangan bagi lekeh, bagi bersih. Tuhan bagi kat kita. Masjid yang contemporary, terkini, warna dia warna had semasa, bentuk dia terkini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hujan canggih, dua hari guna patahlah pek ayak. Sebab budak kampung, pek ayak tu hotel pusi tak keti kepak-kepak patah. Saya tak bagi dia berguna belayang, dia patah keti. Dia berguna belayang luar. Lalu bagi tetamu sahaja. Nabi wuduk boleh pakai kolah, tapi dia ayak pakai luar, sebab tak pandai guna. Assalamualaikum Muhammad. Lampu dia kalau suluh mati balik-balik lagi, lepas-lepas balik, oh cantik. Dengan warnanya, warna siang macam lain, warna malam macam lain. Allahu Akbar. Dan orang berkhidmat lah, bakal nak khidmat lah di rumah dar, di rumah masjid darsa tu, nak bagi tu, nak bagi tu. Allahu Akbar. Muhibin rasa seluruh Malaysia. Ada yang bagi sumbangan tak payah tengok lagi. Assalamualaikum Muhammad. Alhamdulillah. Kamu tu sahabat bagi apa? Kamu bagi khidmat ya? Berubut. Ada hamba Allah tu nak bagi vacuum. Hak tak pakai macam tu, hak tu kena mula-mula baik dan nak khidmat. Jadi siap tengok-tengok masjid luas tak larat lah kontor. Lepas tu Tuhan bagi, ada orang nak bagi vacuum hak macam misi rumput tu. Allahu Akbar. Tuhan maha. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi di sini tempat limpahan berkat. Saya telah semenung, ya Allah Ustaz, aku pun tak ada masjid lagi. Cik Nudin baru surau je. Tapi Tuhan bagi kat kita yang tak ada apa ni sebuah masjid. Masjid ni penting. Kalau orang nak buat main dengan sihir-sihir, tahan dengan masjid ya. Masjid itu jadi penapih kejahatan orang jahat, nak buat jahat. Lepas ni siapa-siapa yang masuk hantu pergi juruh di kolah masjid ya, hantu lari. Ada satu orang kawan Zat, dia qadhi. Bila orang nak buat masjid, cadangan dia jangan tinggal buat kolah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan tinggal buat kolah.
Banyak hari ni orang buat masjid, dia buat pancuran, kolah tak buat. Kolah tu penting. Lebih-lebih lagi untuk membentuk berubat orang masuk hantu. Satu masa tu, satu orang Siam masuk Islam. Bila Siam ni masuk Islam, Saudara Sayyidina Muhammad, bila Siam ni masuk Islam, jadi malih agama Islam ni, mereka nak pi ambil lah jenazah ni. Tapi oleh kerana dia mati lah kapun Siam, Siam kata kami nak bagi penghormatan sikit kat dia. Kami nak buh dia dalam khandar, ya, khandar Siam. Lepas tu ambil ya. Mereka pun buh lah dalam khandar Siam, mereka paku bagi duduk dengan hantu Siam. Lepas tu bila mereka ni pi, rumah beli agama pi, oh dia kata berhantu betul. Nak tarik paku tu keluar bunyi hantu. Berut dah tentu pun. Akhirnya subhanallah, Rasulullah Sayyidina Muhammad barulah pergi dikebumikan di perkuburan Islam. Tapi waktu Tok Qadhi ni balik, dia berasa dia kena cekik. Hang pandai-pandai sangat tau. Kena cekik, kena peluk belakang. Hantu Siam tu dia ikut Tok Qadhi buat. Akhirnya Tok Qadhi ni tak tahu nak buat apa. Tempoh kawan dia, aku buat macam mana, aku buat kereta berat ni. Kawan dia kata, hang berhenti masjid mana, ada kolah hang mandi. Hang londeh baju hang semua, hang mandi. Dia pun merah-rah mandi, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Menunjuk ada kain. Pakai kain, niat kata pakai kain lah. Pakai kain, pakai baju. Alis semua lempak, hantu. Waktu itu dia kata, aku ringan lah, tapi aku berat lagi. Hang berhenti lagi masjid yang ada kolah. Dua tiga kali berhenti masjid ada kolah, akhirnya hantu hilang. Buat main, kolah, buruk-buruk. Orang tua-tua tak tinggal kolah, buat kolah tu. Itu kawan dia pesan, hang sampai rumah, hang jangan balik rumah lagi. Hang kena rang kolah ustaz tu. Sejam tu hang balik. Bagi hantu tu sesat kau dulu, lepas tu hang balik. Allah Sayyidina Muhammad, hantu ni pun bukan pandai sangat. Itu pesan kolah tu. Kolah tu penting. Bila orang masuk hantu, mandi, mandi kolah. Kolah ni berkat. Sebab kita, kalau kita tak wali pun, kita ambil wuduk tu dah berkat lah. Sehari 5 kali, bayangkan. Kalilah 30 hari, 100 hari, setahun, 1000 hari, bayangkan kolah. Jadi subhanallah, Rasulullah Sayyidina Muhammad, dia sebenarnya, sebenar-benarnya, apa punya kuman pun tak boleh lekat dalam dalam kolah. Hatta kuman COVID pun, tapi orang kita habis mereka buang. Pernahlah kita pergi masjid, orang tulis, orang yang sakit kulit, korak apa semua, jangan celup. Ada? Pernah jumpa? Ada. Semua tu mati dan terbunuh dengan ayat dua kolah, ya? Tapi syaratnya dua kolah. Kalau tak cukup dua kolah, ha, dah ada bakteria, dah kuman. Bila cukup balik, mati balik. Itulah dua kolah. Jadi subhanallah, Rasulullah Sayyidina Muhammad, sebab itu cara perubatan orang-orang lama, orang tua dulu-dulu, jadi dimandikan dengan Rasulullah Sayyidina. Orang yang penyakit apa-apa ni, jadi dapat cari tujuh kolah. Jadi itu biasalah rawatan orang, orang lama, orang dulu-dulu. Itu kelebihan yang dikatakan dua kolah, persyariatan dua kolah dalam hukum fiqh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya harap hak saya kata ni kamu sambut, jangan tak sambut. Tak sambut, hilanglah rahmat. Semua dari al-khidmah mesti. Tengok sakit mata tak mana, tanpa harta apa pasiak, ambil buat kerja. Lebih-lebih kamu harap-harap ni, adik-adik akan ikut. Bila kita hak kita buat, kita tak kira. Tak kira apa rumah Allah. Rumah kita sendiri pun kita tak. Kalau kita kira jadi kotor, rumah Allah. Takkan kita nak kira. Allah bagi macam-macam kat kita. Dia bagi seketui sebuah masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, baru ni ada, ada hamba Allah nak buat pengadang antara muslimin dan muslimat. Saya kata silakan.
Lepas tu semalam mai pula orang lain pula, kami dah buat pengadam, ada orang dah tu terbubut. Tunjuklah hak awal tu awal. Ni kali hal ni, kalau kami hambat-hambat, kami nak buat. Jadi berubut-ubut untuk menghiasi rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang ada duit, jadi mereka khidmat cara duit. Orang tak ada duit, khidmat dengan tenaga. Kalau di masjid, piawai. Dulu tak apalah, tu surau. Dan di masjid, piawai. Balik masjid, lewat. Di masjid, niatkan i'tikaf. Dulu masuk surau, tak main sunat tahiyat masjid. Hari ini di masjid, kena semayang sunat tahiyat masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. قال إذا دخل القلب حب الدنيا ذهب منه خوف الآخرة قال وإياكم وما يشغل من الدنيا وإياكم معنى جاجا حواس وما يشغل من الدنيا dan apa yang menyibukkan kamu daripada perkara dunia. Terusnya Al-Imam Al-Asal Basri menyebut, jaga-jaga kamu sibuk dengan dunia. Maknanya sibuk dengan dunia ialah kemerbahayaan. Maka sebab itu sebelum semayang disyariatkan semayang sunat qabliyah. Sebab untuk menghentikan perkara dunia sebelum kita masuk perkara akhirat. Kalau kita terus semayang, lihat tadi itu, aduk fikir, aduk buat itu, dia masuklah semayang. Bila kita semayang sunat, jadi dia jadi pemutus di antara dunia dan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu juga, Nabi kita pesan, ambil wuduk di rumah, jalan kaki di masjid, masuklah masjid, semayang sunat tahiyat masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tunggu sembahyang, tunggu sembahyang. Nabi kata siapa-siapa yang tunggu sembahyang selepas dia main pada rumah, masuk masjid, dalam main masjid, selama mana dia tunggu sembahyang, dia seperti sembahyang selagi mana dia tidak berhadas. Kenapa Nabi suruh macam tu? Sebab itulah cara untuk memutuskan dunia dan akhirat. Kalau terus-terus pi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar. Mayang 4 rakaat fardu zuhur, mayang 4 rakaat fardu asar, mayang 4 rakaat fardu isyak, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat subuh, tak sedang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dah habis dah mayang, tak sedang mayang habis, tak sedang kerana dunia duduk dalam kepala otak. Kalau orang tanya, tadi imam baca surah apa tadi? Allah, surah apa? Surah kedua dia surah apa? Allah, surah apa? Pasal apa? Sebab tak ada semayang dalam otak. Sebab dunia. Iyakum wa iyakum wa ma yushqilu minad dunia, jaga-jaga perkara yang menyebabkan kamu daripada dunia. Kita jangan sibuk dengan dunia, kita kena sibuk dengan akhirat. Sebab Allah suruh wabtari fi ma ataka Allahu dal akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah kata carilah apa yang Allah datangkan kepada kamu perkara akhirat di dunia. Mana sibukkan diri dengan akhirat walaupun duduk dalam dunia. Kena nak buat. Pukul 7 turun pergi kerja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, balik kerja pukul 5. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Turun pi kerja niat nak cari rezeki yang halal, nak bagi makan anak bini, maka jadi akhirat. Jangan kosong niat daripada akhirat. Buat apa pun niat nak dapat pahala. Jadi kita selamat daripada kekecewaan dunia. Dia sibuk dengan akhirat ni menguntungkan, sibuk dengan dunia merugikan. Orang yang sibuk dengan akhirat, Allah selamatkan daripada bahaya dunia. Orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
sibuk dengan perkara dunia, dia akan hancur binasa. Satu masa ada kumpulan satu jemaah tabligh di India. Waktu tu tengah lepas keluar beberapa hari tu, tiba-tiba berlaku banjir. Banjir besar melanda India. Yang hebatnya banjir ini jadi cermin. Ayat jadi cermin. Ayat sikit pun tak masuk ke dalam masjid. Pasal apa? Otak mereka ialah akhirat. Bila otak akhirat, dunia akan tunduk. Tapi kalau kita ikut dunia, akhirat tak ikut. Kalau kita buat perkara akhirat, dunia akan ikut. Tu orang kata, kejar akhirat, dunia dapat saja. Kejar akhirat, dunia dapat saja. Maknanya tak cari pun dia mati. Sebab itu hidup kita ni akhirat. Akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat lebih utama daripada dunia. Akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Qala fa innahu lam yaftah abdun ala nafi baban minal dunya illa sudda alaihi iddatu abwabin min amalil akhirah. Seterusnya berkata al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, kerana kawasannya tidak membuka seorang hamba ke atas dirinya satu pintu minan dunia illa sudda alaihi, melainkan akan disud, akan ditutup, disumbat ke atasnya beberapa pintu daripada amalan akhirat. Kata Imam Hasan Al-Basri, kerana jaga-jaga kesibukan dengan dunia, kerana Rasulullah Sayyidina Muhammad, seseorang hamba itu tidak membuka satu pintu dunia kepada dirinya melainkan akan ditutup kepadanya beberapa pintu-pintu amalan akhirat. Ya subhanallah, Rasulullah Sayyidina Muhammad, sebab itu dunia kena jaga. Sibuk dengan dunia akan tinggal akhirat. Kecuali orang yang sibuk dengan akhirat, dia tak lepas akhirat dan dia tak akan terlepas dunia. Dia akan dapat akhirat dan dunia. Sebab itu nak buat apa-apa kena mayang istikharah dulu. Ya Allah, adakah hak ni mendekat aku dengan engkau ataupun menjauhkan aku dengan engkau? Dengan dia nampak untung yang untung ialah akhirat. Untung bukan duit ringgit. Mayang istikharah dulu. Nak buat perniagaan apa-apa. Ya Allah, adakah hak ni masalah Sayyidina Muhammad mendekatkan aku dengan engkau ataupun menjauhkan aku dengan engkau? Kalau benda ni mendekat aku dengan engkau, ya Allah mudahkan. Kalau menjauhkan aku dengan engkau, ya Allah leraikan. Jadi kita tak rasa rugi selepas dunia kalau dunia tu menjauhkan daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Orang dulu-dulu, orang ketuk pintu rumah pun berdoa dah. Orang ketuk pintu rumah, ya Allah, siapa yang mai aku tak tahu Tuhan, tapi kalau mai tu ahli dunia, ya Allah jauhkan. Ya Allah, janganlah bagi hak mai ni menyebukkan aku daripada engkau. Jangan hak mai ni bagi aku kalut dengan dia, aku terlupa engkau. Jadi subhanallah, masyaallah, Sayyidina Muhammad itu dia panggil orang-orang akhirat sangat merasa bahayanya yang dikatakan dunia. Wa qala rahimahullahu ta'ala, miskinu bani Adam yastaqillu ma lahu wa la yastaqillu amalahu, yafrahu bi ma'siyatihi fi dinihi wa yaz'u bi musibatihi fi dunyahu 'ala al-asqami wal amradi. Usisat hadihi dunia haibaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
kita sikit yang kita kena kisah amal kita sikit. Sebab harta kita di akhirat ialah amal kita. Harta kita yang sebenar di akhirat itu amal kita. Satu masa pada saat kemakatan Sultan Kedah, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, hari itu saya Allah izin untuk tengok upacara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kau panggil istilah ya, pengkebumian kemangkatan sultan. Saya sibuk, tapi hari itu tak ada sibuk. Boleh tengok macam mana dalam TV tunjuk. Yang saya tengok tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada satu kenderaan ni dibawa daripada istana ke kubur ala sayyidina Muhammad, dibawa pingat-pingat raja buh atas bantai, bawa daripada anak bukit ke makam di Raja Langat. Kereta tu jalan pelan ya, orang pakai tengok pun jalan. Dalam hati kata nak buat apa pingat-pingat raja pergi kubur? Takkan nak gantung di kubur, takkan nak buang dalam kubur. Tak reti, tak boleh tengok. Sampai-sampai di kubur, selesai upacara pengkebumian, rupa banyak kereta tu balik-balik pingat tu. Tertengah hadir Rasulullah. Nabi kata bila mana seorang mati yang ikut dia tiga perkara: keluarga dia, tanah sena Muhammad, harta dia, amal dia. Tinggal di kubur dua, dan tinggal di kubur satu, balik dari kubur dua. Yang tinggal di kubur amalan dia, yang membalik keluarga dan harta benda dia, baru faham. Rupanya ulama' buat ni nak bagi fik kepada rakyat untuk berfikir. Tu raja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa tak ada raja. Tapi tetap amal juga berguna, harta benda semua tak ada. Maka sebab itu Zulkarnain yang merintah dunia, Raja Islam merintah dunia Zulkarnain dengan Nabi Allah Sulaiman. Ketika nak buat di kubur ni, Zulkarnain dia suruh kerana dia buat tukang buat kandang, buat lubang untuk dimasukkan tangan ke lubang ni, masukkan tangan ke lubang ni. Allah SWT. Ni Raja Zulkarnain ni dibawa ke kubur dalam keadaan tangan terbuka macam tu. Pasal apa? Nak ajak pada rakyat. Aku raja besar, merintah tu dia, tapi aku bawa apa? Tak ada apa. Tetap amalan juga di bawah. Jadi subhanallah, kata Imam Al-Basri rahimahullah ta'ala, miskin anak Adam, dia kira sikit, kata dia tak kira sikit amalannya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perbanyakkan amal soleh. Amal soleh ni yang paling banyak kalau kita buat khidmat. Tak ada amalan soleh yang paling banyak pahala melainkan khidmat, tolong orang, berbakti pada orang, penuhi keperluan orang, apa orang nak kita bantu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, saya dah terfikir menung MB Kedah. Orang sayang kat dia. Dia sebenarnya orang sayang sebab hati dia pada orang, dia akan berbalas. Tapi kalau kita ada kepentingan diri, dosa bohong, orang tak sayang. Tapi kalau kita sayang ke orang, orang sayang ke kita. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, jadi itu dia panggil rahmat. Itu dia panggil rahmat, itu dia panggil berkat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi amalan kita yang paling berharga khidmat. Jangan malah khidmat. Khidmat ni hak mana yang hak bernilai, hak tak ada upah pun. In ujub
In ujri ila ala Allah, balasan aku tak ada melainkan kepada Allah. Kalau upah itu dah dibayar, ni hak tak dibayar. Satu kita ni kena ada amal yang kita buat, hak luar daripada bayar. Tak apalah, kita kerja, orang bagi gaji, tapi kena buat hal lebih, iaitu yang tak dibayar. Hak tu tak perlu orang tahu, hak tu kita dengan Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penajar kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Grup infak darsa 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Nazrah Sepaga, Suzy Sepaga, Abdul Rahim, Melati Putera, Rozani Nasruddin, Muhammad Satria Budiman, Lemah Beringin, Hamba Allah Ta'awab Sabah, Hajar Narasli Sepaga, Hafizah Kuala Lumpur, Haji Khalidah Narazita, Tama Masyuri, Umi Sepaga Abangan Haik, Hasizah Kuala Lumpur, Jelita Ahmad Banting. Sama Allah kabul semua hajat mereka. Amin. Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat mereka. Rajilah anak-anak mereka, anak-anak yang soleh dan yang soleha. Allah bagi harta benda mereka, harta yang berkat. Allah jauhkan daripada musibah. Allah dekatkan dengan keredaannya. Allah angkat semua musibah yang menimpa kita semua. Allah turunkan rahmat. Allah jauhkan daripada kemurkaannya. Allah mudahkan urusan kita semua untuk mendapat orang-orang yang soleh jadi pemimpin kita. Amin. Ya Rabbal Alamin, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfirana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.